Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Sugiono dari kelompok 1 dan saya ingin mewakili kelompok 1 yang ingin membuat alat elektroskop sederhana dari bahan seadanya. Inilah bahan-bahannya yang kita gunakan ya guys ya. Untuk step yang pertama guys ya, kita lubangi ini pakai gunting. Ya juga tidak ada apa-apa. Pakai paku begini juga tidak apa-apa ya guys ya. Dan kita ini sudah dilubangi. Lubanginya jangan kebesaran ya guys ya. Nanti kalau di dalamnya kedap udara nanti geraknya susah ini kalau sudah di magnet. Dan beginilah perancangannya. Dan step. Untuk step kedua, kita bentuk ini bentuk spiral ya guys ya. Begini kita putar-putar begini guys. Lempret. Putar-putar begini. Terus kita putar-putar begini sampai habis ya guys ya ininya. Dan inilah ya bentuk yang sudah jadinya ya guys ya, seperti ini. Kita buat seperti obat nyamuk ya guys ya. Langsung kita rancangan ketiga. Step yang ketiga, kita masukkan ini ke sini guys ya. Dan ini jangan sampai ada udara yang masuk dari sini. Kita harus rapatkan dengan sempurna guys ya. Dan bawahnya ini kita bentuk seperti pancing begini guys ya. Nah begini, dan kita tunggu step keempat. Keempat guys ya, ini kita potong-potong menjadi dan inilah bentuk yang sudah jadi guys ya, seperti ini. Kita buat dua ya guys ya. Nah ini kita masukkan ke sini guys. Dimasuk. Dan inilah alat elektroskop yang sudah jadi kita buat tadi guys ya. Nanti kita spill video yang sudah kita coba. Dan ini cara mempraktekannya untuk mengetes elektroskop mininya ini, dengan kita menggosokkan batang plastik ke kain sutra. Dan beginilah caranya. Berhasil ya guys ya.